assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat organik kali ini kita akan menyeprei baking soda ya jadi kita mic dengan wipol sahabat organik untuk mencegah terjadinya antrak antrak nosea atau busuk buah pada buah cabe ini pohon cabe ini jadi ini sangat bagus sekali untuk mengatasi, bukan mengatasi ya. Jadi untuk mencegah maksudnya, untuk mencegah terjadinya apa ya kayak busuk buah gitu loh. Nah sebelumnya kita akan lihat dari kondisi tanaman cabai ini seperti ini, sahabat ini Jadi ini saya juga sih alhamdulillah karena di sini di, Sido, di sidoarjo itu sangat susah sekali ya kalau tanam cabai di polybag itu sangat susah. Oke kita langsung saja sahabat organik Bahannya cuman ada dua sih Sangat mudah sekali dan murah ya Jadi kita membutuhkan wipol ya, Sama baking soda Ini soda kue itu ya Baking soda kue Jadi untuk satu liter air Ini sebelumnya saya encarkan terlebih dahulu di aqua ya Nah aduh banyakan banyakkan ini bentar kita cuman satu liter air kita membutuhkan sekitaran tiga 3 mili 2 mili sama 3 mili lah untuk nya ya jadi ini kebanyakan saya buang sedikit Oke kita aduk terlebih dahulu ya ini tiga mili ada dua mili atau tiga mili itu sudah banyak sahabat organik untuk pencegahan ya untuk mengatasi juga juga bisa kok tenang saja jadi untuk baking sodanya juga ini saya kasih sekitaran kalau di dibarkan itu ujung sendok makan ya hanya di ujung saja kalau pakai sendok teh ya mungkin seperempat sepertiga ya seperti sepertiga kalau pakai sendok teh nah sekitaran lah, sedikit kok Bisa sahabat organik kita campurkan untuk 16 liter air jenengan bisa kasih satu sendok makan baking soda kemudian satu setengah sendok makan Wipol, Sobat Teranik. Untuk pencegahan ya. Jadi kalau untuk mengatasi nanti bisa kalian tambah sedikit ya. Jadi bisa ditambah setengah, ditambah setengah lagi. Jadi kayak baking soda itu tambah setengah. Kemudian yang Wipolnya juga ditambah setengah atau ditambah satu satu juga tidak apa-apa, Sobat Teranik. silahkan jenengan coba ya ini sebenarnya sistemnya tuh kontak sahabat teknik tapi kita bisa bisa apa ya bisa menyeplai ke seluruhnya dengan tipis-tipis saja di atas daun dan juga di bawah daun ya jadi kalau jenengan pakai nozzle itu kan lebih enak sih kalau kalau mengambil kalau nyepri di bawah daun itu lebih enak kalau ini kan kalau pakai spray yang seperti ini kan lewat bawah daun kita agak susah cuman kita usahakan di bawah daun juga ikut terkena ya karena koloni-koloni itu dia ada di bawah daun sebenarnya kayak kutu-kutuan semua itu ada di bawah di balik daun. Nah. Oke. Okay. Ya, sahabat organik, kita spray di bawah daun ya, seperti ini. Ini kalau sumpah jenengan pakai nozzle itu enak loh sahabat organik, lebih mudah. Jadi kita tidak usah repot-repot juga sih sebenarnya. Ini setelah jenengan spray semua ya, uh, kalau kena air hujan itu akan hilang sahabat organik, cepat hilang dia nggak menempel kok. Untuk penyendangan bisa kalau ini ya, kalau sudah selesai dispray menggunakan ini, setelah 30 menit, jenengan spray menggunakan air biasa, yaitu akan hilang, kalau tidak ya juga tidak apa-apa, lakukan ini setiga hari sekali, kalau dosis rendah ya, kalau dosis agak banyak, satu minggu sekali saja, oke. Okay.